Rekaman kamera pengawas kembali memperlihatkan pencurian sepeda motor milik konsumen, salah satu minimarket di Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian dilakukan dua pelaku di halaman parkir minimarket yang berada di Jalan Irigasi, Pak Jo, Senin malam kemarin. Pelaku dengan sepeda motornya, salah satu pelaku turun dan merusak kunci motor korban, lalu membawa motornya kabur. Upaya korban mengejar pelaku tak berhasil, karena korban baru mengetahui motornya dicuri saat pelaku sudah membawa lari motornya. Keadaan itu memang sepi ya, sekitar jam 7:30 lah. Iya, mereka tuh ada orang dua kan, langsung ngambil motor itu. Selintas bae mereka tuh, dan kami pun gak tahu itu. Itu motor siapa? Kurang tahu gitu, konsumen itu. Konsumen? Iya. Konsumennya itu baru masuk? Baru sekitar 5 menit, langsung hilang. Ini kali itu. Keberapa kehilangan motor, Mbak? Tiga kali ya, Mbak? Iya. Korban sudah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan membawa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.